lepas waris. Apa lagi aku ingat lagi 9 ni. Ada pun. Okey, cantik. Rumah tu dah. Assalamualaikum, Abang Abius. Ha, waalaikumsalam, Chef. Boleh parking sini ya? Boleh. Tak perasan Chef sampai. Hai, saya dah tukar silencer pergi diam je. Sampai orang tak tahu. Ha, itulah ada tunggu Chef ni lah ni. Satu je. Ah, sebab saya seorang. Tak apa, Chefnya ada kat sana. Oh, ada. Ada, macam ni lah Chef. Okey. Kak Teh pun dah tunggu tu. Okey. Kita nak masak. Ha. Ha, jadi saya ingat elok kita tunggu ke sana ajalah. Elok juga. Ha, okay. Saya pun tak pakai lagi. Mes ya. Okey, jom. Sekarang ni kita nak buat dengan kakak saya akan buat dia punya cecah. Kalau ni 9 ni cakap cecah. Okey. Cecah tu maknanya sambal tumis dia lah. Mm-hmm. Kadang-kadang dengan sambal tumis, kadang dengan sardin. Mm-hmm. Terserah pada selera lah. Okey. Ini bahan-bahan sambal tumis yang kita nak buat. Untuk kita buat sambal tumis ni, hidupkan api. Ha? Buat minyak dulu ke apa? Okey, kita potong bawang dulu. Potong bawang. Okey, kita potong bawang. Bawang. Okey, kita taruh minyak. Ha, secukupnya. Bagi dia panas dulu. Kita gorengkan dulu sikit, setengah masak. Ikut masing-masing lah. Masing-masing punya cara lah. Tapi hasil dia sama je. Setengah masak kan. Tumiskan sikit bawang ni. Ini ikan bilis yang telah digoreng separuh masak. Macam akak cakap tadi, lain orang, lain cara. Lain cara. Ada yang suka garing, ada yang suka separuh masak. Oh, masuk sambal. Ikan cili. Setelah ikan bilis tadi, kita goreng bawang sikit. Lepas tu masukkan cili. Oh, aroma dia. Kita masukkan ikan bilis yang separuh masak. Bawang kan? Oh, bawang. Okey, satu lagi kalau tak silap lah, Teh. Dalam Negeri Sembilan ni, kalau sambal tumis ni, bawang dia memang keluar. Bosak-bosak nampak banyak lah. Ini memang tak rasa lah bawang dia. Biarkanlah dia. Sekarang ni semua nak senang. Ada ni lah bahan-bahan perasa yang ni semua main pakai je. Tak payah. Ini kita nak biar sampai dia betul-betul lembut. Okey, kita dah siap dah kita punya sambal ikan bilis ataupun orang sini dia panggil cecah. Sambal tumis. Sambal tumis. Ha. Okey, kita dah siap ni. So kita nak teruskan buat lempeng pula. Ha, saya nak tahu. Yang ni saya nak tahu. Orang Negeri Sembilan buat lempeng macam mana? Bahan dia dulu. Bahan dia tepung. Ha. Tepung, okey. Tepung. Lepas tu apa lagi? Okey, dia punya ni kelapa lah. Okay. Garam sikit. Garam. Kalau suka, boleh sikit. Orang Kedah dia panggil pekngah. Ah. Tempek kat Belanga. Oh. Air biasa tu. Ini abang makan tak bang? Pergi-pergi. Eh, makan. Makan ah. Ha. Cair sikitlah pada kita buat jemput-jemput tu kan. Tu pakai pandan. Apa dia lah. Ini pun nak bagi naik aroma lah ni. Ketebalan dia tu terserah lah. Nak nipis ke, nak tebal ke, nak garing ke. Dan bergantung kepada kualinya lah. Piring ni mana? Hasil dia sedap. Okey, kita dah siap satu. Ingat Mak Saleh je ada pancake. Orang negeri pun ada pancake juga. Ini pancake ke ni? Dan sementara kita nak tunggu, kita nak siapkan sampai boleh dapat seorang dua ataupun seorang satu. Kita biarkan yang ini dulu. Saya dengan Abang Abius nak sediakan barang-barang untuk kami nak makan sarapan pagi. Jangan ke mana-mana sebab saya dah tak sabar tengok sambal ni meleleh. Memang meleleh. Abang Abius, jom. Ya. Tinggal akak kat sini. Dia angkatlah. Ya.
Okey, kami dah masak dah. Nah, inilah dia lauk kita untuk pagi-pagi ni. Okey, jemput. Benatlah kak masak seorang. Okey, bang. Ya, ya, sila-sila. Ha, ambil satu. Ha, lempeng kan? Abang dah biasa dah. Kita dah biasa dah selalu dah ni. Ha, saya pula ni nak rasa ni. Sikit ya? Okey. Nampak. Jaga badan tu. Okey, bang. Okey ya? Takut dah sikit. Okey. Nah, ikut adatnya kita kena bagi letak go kat orang yang berumur ni. Berumur kita buat orang muda. Okey. Lalu roti canai je bagi-bagi. Hmm. Ini kita makan dengan sambal ikan bilis. Lempeng ya? Lempeng. Memang betul sedap bang. Sekarang ni apa kata biarkan kami tiga makan dulu. Lepas tu saya nak pergi cari aktiviti kat luar. Saya pergi nak tengok orang kat sini. Apa perniagaan maksudnya dia buat kuih apa. Hmm. Ha, itu yang saya nak tengok. Ada, ada, ada. Ada kan? Hmm. Jadi nak tahu kuih apa yang saya nak pergi tengok? Ha, jangan ke mana-mana. Kami nak makan dulu eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, ni yang Fikri tu ya? Ya, saya. Dari aroma tradisi tu. Ha. Ha, sila jemput masuk. Oh, ingat tak orang pergi masuk tadi tunggu lama je ni. Okey, jemput juga, Kak. Oh, eh Kak. Kuih kapik ni bukan yang kena goreng tu ke apa semua ke? Ha, bukan. Yang tu cara lama sekarang okay. Ni dah cara baru. Guna mesin macam nilah. So ada kelainan tak kuih kapik akak yang akak buat ni dengan kuih kapik yang biasa yang tradisional? Memang banyak beza je lah. Okay. Sebab kalau yang lama dulu dia memang kuantiti je kita buat tu tak dapat banyak. Okay. Sekarang ni bila kita macam ni dia sampai ke petang tu dia keluaran dia banyak dah. So kejap lagi boleh tak saya nak cuba boleh? Buat apa semua? Boleh ya? Boleh. Jom kita cuba. Dah ni. Boleh dah tu. Kepada semua penonton aroma tradisi, jangan pergi ke mana-mana. Saya nak belajar lagi, nak kepik, nak pusing apa semua dengan kuih kapik ni. Dengan kita punya tuan tanah dekat sini. Sebab lepas ni banyak lagi aktiviti-aktiviti yang saya nak kongsikan. Kalau nak tahu, jangan pergi ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini. Assalamualaikum Pak Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Dah mula dah? Hai. Ha, tak tunggu, saya baru nak buat tadi. Apa tak apa, ni biasa dah kerja kita. So hari ni buat apa dulu? Yang ni untuk apa? Ha, itu nama dia kelarai. Okey. Ha, kelarai ni guna ni lah macam yang kita buat ni nak kita lekatkan dekat dia punya bingkai. Macam yang sedia ada ni. Kalau Pak Cik sebenarnya Pak Cik start ni dah berapa lama dah? Saya mulakan kerja-kerja kedatangan ni bermula di tahun 2007. Jadi mana sekarang masuk 11 tahun lah. Dah 11 tahun dah. 11 tahun dah. Okay, selain betul. Daripada tu, dia kalau dulu macam-macam saya buat tu, ada saya buat kursi set kan. Tengoklah sesuaiannya. Tapi saya nampak macam ada tempat sirih ya, ada juga. Saya buat tempat sirih itu bergantung kepada ni apa nama ni? Permintaan lah. Bergantung pada permintaan. Okey, tak apa cik. Ya. Cik sambung dulu. Ya. Saya pun cuba nak buat tapi saya rasa kalau cik nak buat ni ambil masa seminggu untuk seseorang. Saya buat rasanya dekat 2 minggu kat cik. Saya nak pergi tengok dulu apa aktiviti yang ada lagi kat kampung ni. Okey cik. Nanti kita jumpa kita minum kopi ke cik Okey okey. Cik kedah dulu Okay. Lagi assalamualaikum. Selamat datang. Ni yang saya nak tanya ni. Kita punya makanan tengah hari kita ni. Ni lauk apa? Kak, abang. Teh. Mula masak cili padi betik. Oh, betik ya. Kita memang kampung memang macam ni. Cuba saya rasa ni. Okey. Betik ni ataupun kepayo ni sembilan jagap ni. Okey. Ha, okey. So kita nak rasa. Jemput Kak. Ah, saya terpaksa ya, macam nilah. Nak makan nasi ni. Oi. Sebab perut terlandas. Tak apa, faham bang.
Cuba. Sedap, Pak. Sedap, Pak. Memang sedap. Saya kalau dah sedap, malah nak cakap dah. Memang sedap. Dah tak perlu lauk lain dah. Memang betul cakap Abang Yus. Abang Abang Yus memang rasa dia... Tengok dia. Komplit. Sambal tumis lagi tu. Nah. Dengan sambal tumis. Hmm. Oh, Allah. Kalau dah campur sambal, lagi sedap kan? Lagi sedap. Hmm. Lagi sedap rasa dia. Kita makan dulu lah. Masakan kat sini. Sedap. Saya bukan jenis pelahap belojoh ke apa. Tak. Abang Yus pun dah habis. Hmm. Saya pun dah habis. Dan lepas ni saya nak belajar masak. Ni orang panggil apa? Gulai. Kalau gulai. Di sini panggil gulai lah. Hmm. Gulai kepa. Gulai kepayo ataupun gulai, gulai betik. Gulai betik. Saya nak belajar dengan akak dengan Abang Yus. Ya. Kejap lagi kita jumpa, kita masak. Ha, yang ini memang kena duduk depan TV, memang kena ambil resipi dia. Sebab apa? Susah kita nak cari resipi-resipi tradisional macam ni. Okey, aktiviti pun dah buat, makan pun dah sudah. Saya sebab makan sambal banyak sangat. Dia cakap pun orang panggil pambal sikit, sikit lah. Tapi tak apa, saya nak tahu juga macam mana cara orang dekat sini buat. Macam mana akak buat? Ha. Bahan-bahan dia? Cili padi. Cili padi. Dengan kunyit hidup lah. Okay. Oh, tak payah minyak dia? Tak payah. Dan ini kita tumbuk kami sekali ke? Tak payah. Macam tu je. Kita masukkan santan. Okey, masukkan kunyit yang telah ditumbuk ataupun dikisar dengan cili padi. Lepas tu masukkan ikan bilis, masukkan santan. Itu sahaja. Itu sahaja. Garam sikitlah. Garam. Ini nampak macam pekat sangat santan ni kan? Tambah air, tambah air sikit. Pekat sangat. Giling lidik. Tapi masak macam cili padi ni nak kena kacau selalu lah. Tapi saya pasang satu, Pak. Masakan orang Negeri Sembilan mesti warna kuning juga. Dia itu kunyit tu. Dia masukkan serai pada daun kunyit. Aroma dia pun dah naik dah ke hidung. Last kali baru kita masukkan betik tadi ataupun kepaya tadi. Wah, gaya-gaya seorang chef hanyalah memberi arahan di sebelah tukang masak sahaja. Tambah air sikit lah. Pekat sangat santan tu kan. Tak, dia tak boleh mendidih. Selalunya orang buat betik ni macam kerabu apa semua. Tapi ini kita buat lauk. Jadikan sebagai gulai. Gulai. Oh, sedap rasa dia. Ini kalau dengan nasi, lepas tu sambal belacan sikit, bang. Dia punya pergi dia. Okey, dah siap dah kita punya gulai kepayo. Okey, dan sekarang ni jangan pergi ke mana-mana. Ambil tadi kan resipi-resipi tadi, cuba buat sementara kami saya nak pergi cari aktiviti dan kita akan jumpa selepas ini. Okey, jom. Yang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Cik Arif, ya. Apa khabar? Baik, baik, baik. Saya dengar kat sini ada mancing. Pak Cik Zah mancing pagi. Kita Pasuk? Panggil mengain bona. Eh, sama aja kan? Tak. Istilah ni sebenarnya bona. Bona, okey. Mengain ni dia masuk kamus. Okey. So, apa bezaan ni pakai kulit apa ni? Ini batang anau. Saya nak cuba boleh? Boleh. Jom. So, saya boleh pilih ke apa ni? Pilih. Kita memang ada banyak. Pampet ni memang ramai orang minat mengain macam ni. So, aktiviti macam ni selalunya orang saja-saja datang ke pada mulanya ataupun macam dibuat pertandingan ke apa ke? Kita memang ada buat pertandingan. Kita buat dalam satu tahun tu kadang tu tiga kali. Peminat dia memang ramai. Yang saya nak tahu yang kawasan sini dah ada ikan ke ataupun dilepaskan benih-benih ikan? Okey. Di kawasan sini ada sebahagian tu memang dah ada. Macam ikan guan, ikan puyuh, ikan sapat memang ada. Tapi nak meriahkan lagi, kita boleh ikan sembilan, kita sembuh ikan sembilan. Lepas tu ikan ni, contohlah saya dapat jadi ikan semilang ke ikan haruan ke. Boleh bawa balik ke kena boleh. Balik? Memang kita bagi dia orang balik. Itu yang saya cakap tadi tu. Kanak-kanak kita nak bagi orang kampung, dia kena kocok. Ikan semilang kan ni? Ikan semilang? Cik Juang Kat? Ada? Saya tak ada. Ini saya punya rezeki lah. Saya dapat benda ni. Sekarang pakcik, saya nak pergi masak pula dengan Abius. Oh, boleh. Kalau selesai ke apa, saya datang balik. Okey. Terima kasih, pakcik. Sama-sama.
Baik, kita masih lagi dalam aroma tradisi. Untuk kali yang ketiga ni, saya pula yang akan masak dan saya akan kongsikan resipi sate Minang ataupun sate Padang dengan Abang Abius dengan Kak Teh. Okey, dia mudah je. Okey, sebab selalunya yang kita tahu sate perapan dia lain orang lain cara. Tapi yang ni jenis Minang punya lah. Saya nak tolong Kak Teh, kita nak tumbuk apa bahan-bahan kunyit, lepas tu lengkuas, lepas tu bawang putih. Harap betul lah ni. Sebab tak pernah lagi saya tengok orang Kedah buat masakan Minang. Ni tu, biji ketumbar. Biji ketumbar, kemudian tu jintan manis. Jintan manis. Masuk sikit. Boleh. Tak nak bagi halus, kita nak bagi dia pecah je lah. Pecah-pecah aja. Aduh, lompat. Tak apa. Daun kunyit. Nah, lagi. Lagi sikit lagi. Okey. Dah cukup kan? Boleh. Nampak. Okey. Setelah panas, bawang minyak. So yang ini kita goreng bersama dengan daging. Okey. Sebagai anak jati orang negeri Sembilan, okey. Saya suka benda-benda yang melibatkan adat-adat apa semua. Boleh tak abang cerita sejarah negeri Sembilan? Kenapa dia gunakan adat pepatih dan apa adat pepatih ni? Jadi pendek ceritanya, adat pepatih ni dibawa oleh orang-orang Sumatera, tetapi disesuaikan dengan adat kita orang Melayu di Negeri Sembilan ni. Okey, ni pun saya dapat petua juga daripada orang Negeri Sembilan. Kata kalau nak bagi ompuk dia kata. Ompuk. Lembut. Kena masuk ni tak payah letak air apa semua, biar je kacau semua. Tapi memang ternyata dia lembut. Dan sekarang saya masukkan ni daun kunyit, lepas tu daun limau purut. Nampak? Dia tengok je ni, betul ke dia masuk bahan-bahan ni. Itu yang masalah sikit. Bukan masalah, takut masak dengan orang-orang lama ni. Okay, lepas tu saya masukkan sedikit garam. Kalau tidak, dah jadi benda lain dah dekat ni. Sebab akak tengok tu jadi dah tak ingat, dah hilang semua. Tadi kita masak, awak tengok dah tak jadi gulai kita dah. Jadi? Kalau tak jadi. Okey. Kita keluarkan daging ni. Keluarkan daging. Biarkan dia sejuk sekejap. Lepas tu yang untuk kuah, ini saya suka sebab kalau dalam erti kata masakan masalih tu, dia makan macam daging-daging steak apa semua, yang bila dia dah angkat minyak-minyak tu dia buat kuah. Ni tu yang saya baru jumpa ni dekat orang kata apa, dekat masakan kita sendiri pun sama juga dia punya teknik dia. Okay, yang ini kita biarkan dia mendidih sekejap. Sebab lepas tu yang ini saya akan campurkan dengan tepung pemboreh. Ini kita biar dulu. Sementara kita tunggu kita punya kuah ni dia sedikit pekat. Kalau nak rasa macam makan kat luar tu, sate Minang yang warna macam abang cakap tadi, ada warna gelap apa semua tu kan, boleh tambah. Yang ini saya buat cara sate Minang orang Kedah. Dia lain sikit cara dia. Sebab tukang masak dia. Tengok tukang masak dia. Okey, jom. Sekarang ni pi cucuk. Kita nak cucuk. Sate ni kita nak cucuk. Okey, sekarang saya dah cucuk daging kat lidi, lepas tu kuah pun dah pekat apa semua. Dan kita dah boleh tutup api. Kita taburkan bawang goreng sikit. Yang ini kalau suka bawang goreng boleh letak. Boleh, kalau tak dah suka pun boleh. Boleh. Tak suka pun tak ada masalah. Itu je bang. Dan yang ini kita akan bakar. Okey. Kipas. Disebabkan kita pakai kipas tadi. Natural punya ni. Kipas ada. Okey. Kita letak dekat sini. Okey, sementara saya dan juga Abang Abius dengan Kak Teh, kita nak bakar sate ni. Apa kata kita jumpa kejap lagi untuk sesi makan-makan. Sekarang kita akan bakar dulu sampailah dia betul-betul masak. Tapi yang ini, cara nak bakar sate Minang ni dia lain sikit. Kita dah masak lah tadi. Daging tu dah masak. Yang ini kita nak dapatkan dia punya warna gelap tu saja. Gelap warna bakar tu je. Lepas tu dah boleh hidang dah. Okey. Siap. Okey akak, abang, inilah dia yang kita masak tadi, sate Minang daripada orang Kedah. Tak tahulah dia nak Minang ke mana, siapa pun tak tahu. Minta akak ambil satu.
Rasa. Tapi kalau, kalau tengok rupa dia, Chef. Ha? Memang dah jadi dah ni rupa dia. Ya, ada, Chef. Eh, betul ke ada rasa? Ada, ada. Rasa ada, ada. Ha. Adalah rasa-rasa tu. Daging okey? Daging okey. Dan kami dah rasa dah. Daripada pagi sampailah makan sate Minang ni. Kesemuanya memang cukup tradisi. Dia memang rasa dia memang cukup sedap. Kak, saya nak terima kasih kepada Kak dan juga Abang Bius. Sama. Sudi luangkan masa, terima saya, terima aroma tradisi datang dekat kampung, kongsikan resipi-resipi tradisional, sanggup makan sate Minang walaupun rasa dia tak sedap. Kan? Terima kasih banyak-banyak. Dan apa kata kita jumpa minggu depan. Nak tahu negeri mana yang saya akan pergi? Ha, kena jumpa minggu depan. Lah. Hari dengan apa masa sama aja. Dan jangan lupa untuk apa buat resipi-resipi yang telah dikongsikan oleh kami. Jadi kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Bye bye. Hey, jap. Kak, orang kedua yang masak kat alam warisan tu. Eh, kau pun chef, kau tak tahu ke masak ni? Ha, dia bagi macam tu je bang. Yang ni aku orang kedua.